Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat ya. Dan kelihatan ya di sini di belakang saya mobil-mobil dan pasti sudah tahu kelihatannya teman-teman kita dekatnya sama siapa setelah ini ya. Langsung aja, nggak usah basa-basi ya. Sekarang aku sudah ada di Kacung Motor bersama ownernya. Betul. Salam dulu teman. Ada Mas Suryono Hadi Pranoto. Waalaikumsalam. Biasanya lah ngono aning TikTok. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ini Mas Suryono Hadi Pranoto. Oh, lo kenalin dulu nama aslinya Mas Kacung siapa? Nah, ya aslinya kan soalnya kan banyak yang enggak tahu. Ngertine gitu Mas Kacung kabeh, tapi asli nama saya itu kayak Ningrat lur. Suryono Hadi Pranoto. Asli. Asli? Asli. Tulungagung, Lampir berarti nggih. Kene ngendi ya? Lampir. Lampir. Berarti asli lahir di sini. Tulungagung paling ujung selatan. Yes, betul ya. Berarti yes, di sini adalah tempat lahirnya jenengan, tempat betul. Jenengan berusaha sampai sukses koyo ngene Kacung Motor TikTok. Dari kecil sampai gede. Dari kecil sampai gede. Ya, dan iki subscriber deh Kacung Motor karena YouTuber ada. Mesti salah enak iki, sita-sita ya. Maksudnya YouTube-nya kami pasti beda jauh ya sama jenengan tapi Gimana? Anu, maksud subscriber ya, subscriber deh. Oke jenengan. Oke, aku malah. Iya lah, ijo kalah. Iki koyo malah saya tambah nah gitu ya. Amin. Pengennya ya sing radar ya ikut tambah ngono lho. Jadi hari ini kita pengen mengulik gitu loh, mengulik kisahnya Mas Suryono, aku manggilnya enaknya Mas Kacung ini dari awal dulu seperti apa sampai sekarang bisnis apa ya? Belantik mobil ya, kayak ngomong mobil. Aja belantik. Apa? Terus bakulan ya Mas. Bakulan mobilnya ini viral sampai kemana-mana bah. Masa aku viral Mbak? Viral loh. Masa aku ya di HP TikTok ini nge-scrolling Mas Kacung, Mas Kacung ya. terus aku malah pengen tuku mobil tapi ada duit ngono loh. Oke. Lah ya. Oh ngono ta? Ngono. Kok oleh undian sapa ngerti? Ning kene oleh mobil ya ta? Oleh undian. Melu ya, undian dia. Kok mulai. Oke. Mas Kacung. Mas Kacung ini sakjane sapa sih? Dulunya itu siapa sebelum sekarang punya usaha bakulan mobil ini? Dulu jenengan sebelum usaha mobil ini kerjanya sebagai apa? Mas Kacung dulu bukan siapa-siapa, tanpa Allah bukan siapa-siapa. Okay. Jadi saya harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala pertama. Masya Allah. Jadi kita itu tanpa Allah bukan siapa-siapa. Alhamdulillah atas izin Allah dulu saya itu hanya kuli batu, Lur. Kuli batu? Iya. Kuli batu. Tenan. Aku seumur sampean teko Surabaya. Tenan. Uh-uh. Kuli batu di mana? Maksudnya kalau ning kentengane tanah lho luru watu ning ngono SD ge sangu golek. Ke kesang sekolah. Tenan? Heeh. Terus? Ya iso gedhe koyo ngene iki saiki. Nah. Terus masuk kuli batu. Terus menurut cerita iki ya, menurut cerita kayak sampean dulu pernah ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI ya. Oh, saya dari tahun berapa ya? 2002, 2004, 2007 sampai terakhir kali saya pulang dari Taiwan 2013. Di apa dulu? Dulu kerjanya di bagian apa? Dulu saya di tahun 2002 itu pernah ke Sangatta. Apa itu Sangatta? Sangatta itu Kalimantan Timur. Oh, okay. Ini belum kenal lah Yose kita ya. Jadi nanti bisa dilihat di Google. Di sana masih pembangunan waktu itu bupatinya Bapak Awang Faruk. Dan itu kemudian tahun 2002 saya pulang. Pas aja tsunami itu 2004 saya merantau satu tahun di dekat terminal Medaeng Bungur Asih. Tahu Surabaya tahu. Tahu. Aku saya sebagai tukang tambal ban di situ. Oh, ndak tambal ban beda motor, Mas. Terus apa, Mas? Umurku gek 20 ya toh. Waktu ku ya aku jadi tukang tambal ban bis. Umur pira, Mas tadi? 20. 20 sekitar. 24. Aku kelahiran 20 tahun berarti ya. Itu sudah jadi saya kelahiran 1984. Jadi tahun 2004 itu saya sudah merantau di namanya Surabaya sebagai penambal ban besar itu Damri. Berarti lulus sekolah itu berarti tahun berapa dulu? Lulus SMA-nya kan di sini ya berarti ya? Saya dulu lulus sekolah itu cuma sebatas SMA, enggak sampai kuliah. Dananya enggak ada. Oke, habis SMA langsung ke? Wong orang tua aku aja nyekolahin saya pakai apa itu luru rosok itu loh. Sama bikin rayek untuk apa namanya ikan pindang penempatan ikan pindang oh cuma itu jadi
dari 5 bersaudara itu sulit banget, makan aja sulit. Okay. Nggak pernah terbesit kok sampai sekarang punya mobil ratusan ya, nggak pernah. Okay. Nggak pernah. Atas izin Allah. Betul loh, kayak okay. Gitu. Terus, alatkan lagi ya, berarti SMA, habis lulus SMA, langsung habis lulus merantau. SMA, pertama merantau di Kalimantan. Jadi umurnya saya masih 18. 18 tahun pas merantau. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Jadi tahun 2004 saya ingat betul ada tsunami di Aceh itu, saya merantau di Surabaya, Tambelban. Di sana satu tahun, kemudian saya ke Kalimantan. Kalimantan di tepatnya di setelah Sangatta saya di Samarinda 10. Oke, kerja sebagai apa? Di sana saya sebagai apa ya? Apa kui? Nandur agasia lo. Tanam agasia. Oh, sektor pertanian hutan. Ya berarti di hutan. Betul. Terus 2006 saya di sawit di 11-10 agak ke sana Buntang. Oke, tetap jadi terus, Kalimantan. Iya, terus 2007 nikah sama istri yang pertama. Terus cerai karena enggak ada uang. Tak opo ayo. Wakeh pokoke ceritane. Ya aku minta titik-titik tak ceritane iki wakeh asli ceritane. Makane iki pengene titik-titikku kan akeh meruntut ngono. Ya, oke, terus, habis terus, dari Kalimantan menikah terus akhirnya mohon maaf berarti cerai dulu. Tahun kita nikah pertama tahun 2007 ya. 2007 waktu itu umur saya masih 23 ya palingnya. Itu berarti posisi masih di Kalimantan? Nggak, kita sudah pulang dari sudah pulang Kalimantan, dari kita ada modal kan dikit-dikit untuk nikah, kita nikah waktu itu tetangga aku sini pertama, daerah Watulimo, Trenggalek. Okay, terus kita di situ setelah nikah tahun 2008 kita awal-awal dagang motor. Motor dulu, sepeda motor. Ya, sepeda. Nah ini masnya menyaksikan dulu. Oh ini saksi ya berarti, iya, saksi hidup. Jadi saksi hidup. Kita di 2008 udah buka showroom kecil-kecilan dari istri kita merantau ke Taiwan. Jadi istri saya yang pertama itu merantau ke Taiwan untuk nambah modal kayak gitu istilahnya. Berarti terus itu di Taiwan sampai di sini jualan motor. Saya di rumah jualan motor, nggak langsung sukses loh. Terus, waktu itu kita tahun 2010 bangkrut, resik. 2008 ya, berarti 2008 mulai 2010? Sudah habis duitnya, mau belajar kok, parah regane. Montor entek, duit entek, bojone ilang. Lo. Itu titik terendahnya jenengan berarti waktu itu 2010. Ngarani aku kiamat kecil itu. Ya kiamat kecil, waktu terus, itu. Gimana akhirnya menghadapi itu? Ya santai. Santai aja, kita berpikirnya walah urung rezeki golek meneh. Yo stres ya stres. Kita yo mengalami stres yo. Enggak vakum yo piye carane mentas teko iki. Waktu kuwi 2010 kita itu sepeda motor saja ndak punya, Mas. Iya. Pendidik aku. Wong peda ontel gak duwe yo. Aku ontel gak duwe lho, sampe entek sih aku. Utangku sih oke, ya toh utangku banyak. Motor tidak ada, istri sudah tidak mau lagi sama kita. Istri mau rencana balik lagi ke Taiwan lagi untuk yang kedua kali. Dia minta cerai sama saya karena kita juga tidak punya apa-apa, udah usaha tidak jadi. Ya udah tidak apa-apa. Beliau berangkat untuk yang kedua kali, saya di rumah tidak ada apa-apa. Kemudian saya berkeinginan untuk nyusul istri saya ke Taiwan, tapi tidak punya uang. Bagaimana? Terus solusinya akhirnya. Terus akhirnya hutang dapat terkumpul 17 juta lagi, tapi saya naik ke Taiwan itu potong gaji selama 1 tahun lebih. Itu demi membayar pemberangkatan ke sana. Iya. Oh, perjalanan saya itu soro dan panjang. Okay. Soro dan panjang. Nah, diruntut lagi ya. Base itu di Taiwan bekerja di bidang pabrik lem sana. Pabrik lem. Jadi saya kena nasib malam jam 4 sore, pulang saya jam 4 pagi. Agak kurang fit, jadi awal-awal tahun 2013 kita pulang sakit karena sakit. Jadi kita cuma punya modal di situ dari balik dari sana itu 40 juta. Kita itu udah campur bawa orang ke dari Indonesia ke Taiwan juga. Kita jadi supplier Ocukong. Oh, gitu. Sana untuk nambah modal terah. Kita sakit, break, kita pulang. Asam lambung sampai sekarang belum sembuh. Asam lambung soalnya memang sulit. Menahun. Terus akhirnya dari situ saya pulang. Bagaimana saya
bisa usaha lagi dengan uang 40 juta itu. Dengan 40 juta kudu saya piye iki kudu berkembang. Aku seraleh bangkrut untuk yang kedua kali. Terus akhirnya dilakukan. Nah, alhamdulillah dengan uang 40 juta itu saya kembangkan. Pertama itu saya belajar di Taiwan sana. Kenapa ya aku kok bangkrut mbiyen ya? Nyapo ya? Terus salah sijine faktor tak goleki. Enggak ketemu akhirnya. Oh, aku mbiyen niku terlalu bujung donya. Terus krungu adzan aku juga ngreken. Iya ta, terus aku juga gelem salat. Ilham akhirnya tekne arut Gusti Allah ya kuwi tak pikir-pikir. Oh iya iya. Terus aku dolanan uang bank riba. Lah, bangkrut entek lho akhirnya. Tenan wis. Nek gak percaya jajalan niku. Disadarkan. Wangi teko. Disadarkan oleh wahyu dari Wahyu opo? Wahyu. Apa ya dikai pencerahan? Hidayah. Oh, hidayah dari Allah berarti. Nah. Terus akhirnya di sini pertama kali usaha apa berarti setelah dari pulang dari Taiwan itu? Jadi ceritanya dari Taiwan dulu diresapi nyapo ya kok bangkrut nyapo bojoku kok dijumuk Gusti Allah padahal aku demen banget. Padahal wis sayang-sayange. Aku lho sayang. Ya. Sayang tapi kok dijumuk. Ya, ternyata itu Allah Allah Subhanahu wa taala ada rencana lain tuh. Ada rencana, rencana lain. Jadi, apa itu? Dia itu ada semacam sesuatu yang besar yang akan dikaruniakan kepada saya kelak. Ya seperti ini loh maksudnya. Kan sampai besar kayak gini dengan jalan seperti itu. Jadi kamu tuh belajar di Taiwan, kamu belajar nyapo kok agamamu dulu kopong dan lain-lain. Terus kamu kok ndak ke masjid, nyapo kamu kok ndak piye ya istilah kamu kok dolanan main riba, uang bank dan lain-lain. Jadi kamu itu sekarang mulai belajar bisnismu kayak gitu, kayak ada yang menyuarakan kayak gitu di sana. Bisnismu awali lagi, jangan kayak gitu. Kamu coba main internet, di situ waktu itu ada toko bagus berniaga. Pelajari di situ kayak ada yang marahi ngono. Terus aku oh belajar. Oh penjualannya sak mene, tukune kudu sak mene, belajar lagi untuk mobil. Yang kedua kali. Itu masih di Taiwan itu. Heeh. Pulang tak cakne tenan. Langsung dicakne. Oke. Aku duduk 40 juta. Tuku opo iki? Kanca-kancaku mbiyen tak hubungi kabeh, akhir tak hubungi kabeh. Nah, tak cari lagi semua, ternyata masih ketemu lagi. Saya kulak pertama Timor, harganya 30 juta saya beli. Mobil. Ya. Apa itu? Pertama kali Timor, mobil apa? Timor. Sedan Timor. Mobil saya beli Timor. 30 juta. Kemudian punya sisa 10 juta, saya punya tekad ini uang 10 juta harus buat pondasi rumah. Saya harus punya rumah sendiri. Saya enggak mau lagi gantung sama mertua. Kayak gitu. Kalau nikah saya harus siap lagi. Enggak kayak dulu berantakan. Jadi 30 juta saya kembangkan, coba saya kelola, masuk berniaga, tak foto-foto-foto gitu. Ternyata laku 37 juta. Wih. Berarti 7 juta. Biayane 2 juta toh, perbaikane. Berarti aku untung 5 juta. Sisa tuku motor meneh. Oh, berarti satu dulu ya. Dulu iya. Pertama kali. Sedan Timor satu terus laku ternyata. Terus jadi dua. Dua lagi terus. Dua terus tiga. Terus empat. Terus mana? Terus berarti iki ketoke piro, Pak? Emang wis ngitung satu-satu. Wah, kaya saiki. Emang gak. Kita wis ngitung jarene. Oh, Bandung pertama kono sampai kan buyuh. Oh, akeh banget. Oke. Oke. Tapi perjalanannya memang apa ya? Memang seperti itu, Pak. Makanya saya berpesan pada zaman semuanya. Jadi memang kita itu ya butuh ya, urusan dunia butuh. Tapi awake dhewe akhirate juga butuh. Iku lho sing paling penting. Nek awake takwa ning Gusti Allah, mesti dicukupi keperluannya. Asli. 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 Gus kacung. No. Gus kacung. Sing penting kudu Gus Ikdam lho ya. Tau rene. Belanja mobil dan mriki. Belanja mobil ya dolan. Terus mereka yang podcast sama kita. Oke. Jadi perjalanannya itu dari awal mbiyen wis tau dadi buruh tambal ban bis. Wis tau ning kerja ning Agasia, tau kerja ning sawit, tau bakul duren, bakul kacang, bakul cengkeh. Salakoni kabeh. Dan sekarang memang istilahnya saatnya unduh. Memetik hasil dari syaratnya unduh tapi aneh loh. Ya itu tadi. Takwa dulu sama Gusti Allah, ikhtiar tenanan, belajar sregep. Jadi gini, kamu nek kerja, mek setengah-setengah yo gak dadi. Ya. Gak dadi.
Jadi tekadnya kudu kuat. Jadi ketika kamu sudah terjun ninggone sesuatu ya, kamu misalnya hobi jualan ikan, ya wis tekuni jualan ikan. Sing kamu hobi, sing kamu ndak merasa lelah. Nek kamu masih merasa lelah mati dengan pekerjaanmu, jadi saman itu nanti akan bosen. Kayak aku kan hobi ya. Road race hobi, ya, mobil otomotif ya, ya, semua kan hobi aku. Biliar yo. Hobi. Nah, ini nanti tak tanyakan juga. Ini selain punya kesibukan. Apa-apa? Aduh, aja kok ditugasi. Endak loh, wis karo Gusti Allah iki enggak mungkin koyo ngono ya. Koyo ngono. Wedi. Aku njaluk nomor iki engko ta. Heeh. Nah, itu tadi berlanjut ya. Tadi sampean katanya hobinya banyak. Jadi selain mengelola kacung motor ini, jenengan kegiatannya apa ya, Mas? Banyak. Saya itu mengelola banyak. Kita juga punya pondok yang di situ saya gratiskan dari makannya, tidurnya. Pondok di mana? Di depan kacung motor 4. Oh, berarti di Ngelampir juga ya? Di Suwaru. Pondok ada apa? Pondok Al-Islam Al-Pampang. Jadi di sana juga kita ada Tahfidzul Quran, khusus menghafal Al-Quran. Ada 100 santri di sana, perempuan dan laki-laki. Gratis. Masya Allah, gratis. Gratis ya? Gus kacung. Loh? Tenanan Gus lah, aku mau ngomong loh. Tenanan Gus loh. Urung pantes, celuk Gus. Masya Allah, lucu mungkin ya. Oke, selain pesantren, itu berarti untuk anak-anak apa semua usia? Semua, semua, semua. Jadi anak-anak untuk biasanya maksimal umurnya 15 tahun lah, 15. Ada yang 7 tahun, 8 tahun. Kita di sana khusus menghafalkan Al-Quran. Di kegiatan kita juga ngonten setiap hari. Ngonten tapi menghafalkan Al-Quran gitu? Enggak, maksudnya ngonten. Kalau hari-hari keseharian saya. Oh, ngonten mobil ini toh? Oh iya, makanya TikTok-nya, ambil YouTube-nya, subscriber-nya, wes atusan ewu. Di YouTube-nya mau bakal mobil aja nih. Nah, gila. Jadi. Aku sembarang-barang ngisok. Dilakoni. Tak lakoni sembarang-barang iso. Sing penting halal. Lah oleh koyo ya kuwi lho sing penting. Sik aku pengen sedikit nyentil sing ning pondok pesantren. Sampeyan bikin pondok pesantren apa karena setelah menerima apa ya? Ya kesadaran yang tadi sampeyan. Memang seperti itu. Jadi dapatkan di Taiwan itu. Kita iku waktu itu tahun 2017 18 ya sakit sing parah banget tau sampai aku ndak kuat tangi kena asam lambung setahun muntah-muntah. Peh aku nek tinggal umur sing panjang yang kedua kali tak dandani awakku ora koyo ngene meneh. Akhirnya wis pengen hijrah. Wis mbiyen tukang omben, tukang main ritek tapi saiki wis dilong-long lah iso yo silang blas ngono. Akhirnya yo terbentuklah sing pondasi yang kuat. Masya Allah, aku kayak emang dalam hati Masya Allah, Masya Allah. Oh, ini apa nih? Yo, memupuk juga pahala betul, melalui pondok pesantren yang juga bisa memberi manfaat buat orang lain. Ngono loh, Cak. Jadi hidup itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Nah, prinsip saya seperti itu. Biar ora kepikiran blas, Mas. Aku enggak kepikiran blas sampai koyo ngono. Artinya dulu itu ngopi ya yo tukang ngomben ya ngerti apa-apa tukang main tukang tenang Mbak, tapi sampean dulu memang seneng ngombe. Iya ya seperti itu. Akhirnya yo kuwi tersadarkan dengan waktu. Jadi hidayah itu larang regane, tenang. Betul-betul larang. Jadi saat ini saya dengar adzan itu harus mendatang, itu prinsip saya. Kita setiap hari itu harus sedekah. Kita itu harus mengeluarkan zakat kita di jalan Allah. Tawarai kabeh. Kerasa ya, mengeluarkan sedekah itu bukan dari miskin man, tapi malah dari sugih. Nyatane yo sugih tenan. Nyatane yo sugih tenan. Ngono lho, bukti iki enek. Nyatane sugih tenan. Aja wedi. Nah, ini. Sampean sang sebegitunya apa ya? Sangat apa ya meneladani apa yang sudah terjadi dulu terus sekarang diperbaiki lah, sangat diperbaiki terus iki aku dengar-dengar juga sampean lek semisal di sini jualan mobil itu enggak ada kredit-kredit yang ini ya, jadi enggak ada kredit yang menghasilkan bunga atau gimana ya. Say no riba. Bahasa Inggris ya. Jadi bener ya semisal sampean di sini itu beli mobil nyicil bisa tapi memang sesuai harganya itu. Jadi enggak. Jadi gini loh, kalau utang piutang itu yang diambil manfaatnya itu hukumnya riba. Jadi kalau jual beli itu halal, jadi beda jual beli halal itu. Jadi yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Jadi Allah itu pasti menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi gitu loh. Piye solusine? Ken awake dhewe iku tanpa utang tapi iso sukses.
perbanyak sedekah. Nah, memang konsep Islam seperti itu. Konsep itu, konsep dalam Islam itu sedekah pangkal kaya. Sedang konsep kapitalis menabung pangkal kaya. Saya pilih konsep Islam. Iya kan nanti gak anu lagi, potongan iya. Lagi podcast rohani. Podcast rohani kita di sini. Dia mau ngiki menggus kacung loh. Sembarang barang iso ngaji ya kok. Cuma kan nanti undang uang ngau. Nah, dan mungkin dengan kepribadiannya Mas Kacung sing kok ini, di uang itu nyaman. Nah aku kita nyaman, kok loh. Bedanya kacung mobil sama tempat sing kayak gini kan banyak ya. Kayak di apa sing viral itu selain deh, ini yang Ponorogo ya. Oke kan. Oke, nah bedanya apa? Sampai uang-uang kim belan-belan itu. Waduh, kok Kalimantan, nah. Papua, Irian, no. Aku uangnya apian. Uangnya apian. Jadi apian. Jadi gini, uang tuku mobil ini mahku. Orang beli mobil di tempat saya itu, sel tuh beli itu kalau mau nginap di sini 3 hari saya gratiskan beserta makan, kecuali siang. Tempat tidur fasilitas saya kasih seperti hotel. Nah, apa gak bayar mas? Sama apa gak rugi? Oh sedekah gak ada rugi nih. Nah, ilo. Jadi kayak gitu. Nanti mereka juga minta foto-foto sama saya. Terus kepercayaan terpenting. Jadi mungkin kalau showroom lain ada yang mobil bosen dikembalikan, tidak mau nerima. Kalau kaca motor meskipun masih dipakai 1 hari 2 hari diterima semua. Dan kita merugikannya juga tidak banyak-banyak. Ya. Nah, iya. Kudune ora ngene. Nah, nanti jumpa ibadah titik tapi lu mintu lho. Wah, iya. Lek pengen oke balo, kayak teko-teko lo, grep-grep wakeh ana lo. Ngene wong Kalimantan wong ndi-ndi ya. Iya, Sumatera. Sing paling jauh pundi? Papua sudah, Aceh sudah, Sumatera semua seluruh Indonesia sudah kita. Luar negeri. Luar negeri mungkin bojone main Indonesia terus mbok koyo ngono. Koyo ngono ki lo ya Allah. Jadi untuk penjualan-penjualan itu juga laku keras di sini alhamdulillah. Kita duduk manis ini ya payu. Boleh enggak? Sing penting piye sih sampean terus nih? Sing penting iso ngonten. Nek ora iso ngonten ya ora payu. Tapi boleh tahu enggak? Satu hari iku biasanya payu berapa? Wokeh rahasia pabrik. Isin aula. Pokoke wokeh ya, pokoke wokeh, pokoke wokeh. Ya di atas 10 munggah. Masyaallah. Sing, tapi pengen tak kok gus kacung. Nah, iki gus kacung. Heeh, iya. Jamaah. Kok iso sampe del-del iki kira-kira tahun piro? Ya payu dari 2013, 14, 15, saya 2017 itu sudah ada mobil, 17, 18 sudah ada 100 mobil ada sama, sebanyak. Jadi cepet, payung ini cepet. Ya. Uangnya percaya, no. Ambil aku tukun emahku percaya. Ya krono, TikTok karo. Percayanya gini mas, YouTube pertama YouTube 2019. YouTube-nya 2018 awal-awalnya. Berarti? Jajolannya kayak tahun 2013 ya tadi kayak. Ya. 13 terus payu-payu akeh tambah. Di awal jajolan motor 2007, 8, 9, 10 bangkrut entek. Terus lungan ning Taiwan 3 tahun, lekasnya 2013. Heeh. Terus 2013 sampai sekarang 2023, 10 tahun ya. Sing awal carry. Enggak YouTube-nya 2018, 2017. Ah, 2017 paling enggak. 2017. Nah, seperti itu. Subscriber-nya masih 1.000. Saya tak tahu nih, Gus Kacung. Akhir-akhir ini kan ada yang viral kui penipuan. Nah, itu loh. Nah. Kasih hadiah kui. Kui kan kasih hadiah motor-motor kui dua aku ya sini. Memang video kui dijumbo se titik. Tapi kita kan ada antisipasi. Profil saya takkan tak kasih nomor HP. Nah, link saya kan tidak bisa dibaca. Jadi aman. Aman. Sinting ning asli. Neng gue kacung motor sing 1,8 juta itu, kalau neng YouTube sing 600 ribu itu, ya pasti aman. Ada kok nih profilnya. Tapi lah sing sauker beli cilik, terus main tukang hadiah-hadiah, itu bukan saya. Yeah. Jadi, berarti teman-teman lah sing pengen tuku mobil, pengen kacung asli waspada ya. Tapi kudu harus neng Instagramnya, TikToknya, atau YouTube kacung langsung yang mending ya daripada. Mungkin ini gue nyaman dong untuk gue mas Adoy. Tidak enak. Wong kene tukar-tukaran ambe aku ndak enak. Ya alhamdulillah mereka iki tuku ki tate koni. Pak, saya selalu ada pesan. Jangan bawa pulang dulu sebelum beres. Itu konsep saya. Gimana, Pak? Masih ada PR? Ada ini. Jangan pulang dulu. Tidur di sini tunggu. Sampai orang itu nyaman pulang. Nah, iku lho dilarang regane. Iku wong-wonge akhire tuku nang omahku piye ya puas. Pelayanannya juga disambut dengan ramah. Pelayanannya. Satu gak apa-apa wes.
Potongan bensin paling. Apa? Potongannya apa? Ayo oke, kaya kayak potongan. Kadang nggak cukup aku. Tak kayak potongan 1 juta barang. Oh. Iya. Lumayan banget loh. Lumayan. 1 juta ya dua loh. Tapi aku pas enek kadang enggak nih gini. Nah jadi customer sing pas temu aku ya alhamdulillah enak enggak yo. Repot. Eh, mene-mene lah sampean pengen langsung ya telepon Mas Kacung ya. Yes. Tapi nomornya telepon rahasia. Aku malah mumet ya teleponnya uang ya. Bariki kan iso tuh di belakang layar nah, kontaknya. Bisa, bisa. Bariki jarene arepe golek Pak Jero kowe. Nah, akeh Pak Jero nek piro ae 7 8. Eh baiki golek Agi ya yes kowe. Oke. Terus iku ada yuk. Lagi yang perlu dipertanyakan, opo seneng ngawe kan. Nah. Iki tanya ya menurut jenengan. Kunci suksesnya berbisnis selain sing tadi ya, selain sampean sudah tekankan tadi apalagi? Kunci ketekunan, sukses ketekunan. Jadi ngene, nek bisnis iku aja setengah-setengah, pokoknya tekun. Awe dhewe iku nek sekali maju ning penggawean iku sing tenan terjun sing tenanan. Aja saiki kerja jatah teko jam 4 sore baru ngono healing, ngetokne pengeluaran oke, enggak sukses sampean kaya ngono. Oke. Jadi tekun. Awak dia tekun sing temen mau itu kerja. Pemain lemburan dia dilembur sak mampu nih awak, sak maksimal kerja nih. Aku ini sukses kayak orang ini juga enak turu terus. Tiba-tiba itu duitnya akeh. Itu oke, enggak kerja aku dan song bengi song esok ya mas ya. Sampai so jam berulas bareng bengi. Turune lap 8 temen. Ini enggak kok. Aku kiri kan ini sama nri yaudah dia sibuk orang ini lah kelaran uang ini. Dia nak buatnya udah masih kerja ngongkon-ngongkon. Jadi aku rame ngongkon-ngongkon, yo mantau mereka ngontrol dan dari terus aku orang abah aku juga iman yang nyopo po, yo seru tuku ngono. Ah, pian sama tanyain gue kafe. Terus aku dewe iku mas yo karo karyawan nih gue spot dulu, sangat dekat mereka sama aku. Dulur. Nek salah bisa, satu bisa. Contoh owner sing kudu dicontoh ya koyo yo. Owner lek sing koyo ngene iki akhirnya karyawan nyaman, dadi mereka loyal gitu loh. Jadi aku karo karyawan memang loyalitas santai karo arek-arek iku yo yes. Anggaplah cotel nyeluk wis biasa ae wis kene. Guyon. Aja gopok tersinggung dadi mereka yo nyeluk aku yo karo aku yo njotosi yo jambaki yo ben ora masalah. Loyal. Kaya guyon lah. Panutan. Di mereka itu juga ndak enak jarak akhirnya. Sing penting yo iya yo kerjamu iku sing tenanan. Aku ngetutno awakmu. Jadi aku nek kamu semangat kowe tak bonus sing akeh. Kan kita iku gini Mas. Mereka kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Keluar kuwi kan tak kae anu apa jenenge lemburan. 1 jam tak 50.000 kadang. Oke. Okay. Apa-apa dadi panutan iki Mas Kacung apa ya di dedekne anu apa jenenge kader politik ya. Aku ora sehat kok melok politik malah rawapat rono-rono malah semaput nang nggon asam lambung. Tapi akeh Mas sing gawe ngene iki. Ku nawani banyak sekali anu, dari teman-teman ki nawani kamu kok enggak magang bupati, enggak magang apa ya DPR, enggak magang tapi dadi ra Mas Irawan. Takut aku dadi ra Irawan. Ora dadi. Takut penonton lho, takut subscriber sampean lho dadi apa ora. Enggak dadi tak sawri dhewe. Soale aku urung siap. Tapi bakale koyo ayo budal mangan. Lek aku sehat. Didoane sehat. Didoane. Tapi tak pimpin Tulung Agung urung mesti amanah lho Mas aku kakean dosa isian. Jadi gini lho nek karena aku sampai sebesar saat ini sak gede iki. Aku punya prinsip aku gung pernah mangan duite uang secara haram meskipun itu 100.000. Mending aku ngei. Itu prinsipnya. Jadi aku timbangane njubut sing ra halal sing aku dijaluki pertanggungjawaban ning akhiran besok mending aku ngei. Nah, iku jelas. Cur kuwi. Bener, aku ket mangi setiap omongane Mas Kacung ki dalem. Akeh maknane ya. Heeh. Akeh maknane aku jan meresapi oleh ilmu akeh. Iya, mangkane. Muga-muga rezekine melu to. Amin. Anu ngono ya. Amin. Jadi piye ya aku ambek karyawan pertama yo gak terlalu wah aku kamu di bandang bos aku ini jujur ya Mas. Saya itu daripada saya berteman dengan orang-orang besar yang aku nanti malah dangak. Itu mending aku berteman dengan orang-orang fakir sing aku ngesakne sing aku iso ngei dan aku sama saya dengkluk. Semakin aku sugih saya dengkluk. Nyawang isor. Nyawang isor terus. Beberapa konten ini kan yo anu bersedekah. Sing viral-viral akhir-akhir iki ya. Itu ki yo
piye ya, carane mek konten inspirasi. Jadi aku kok ria intine didone sedekah aku ngene-ngene ndak. Cuma iku sebagai konten inspirasi, sapa ngerti dengan dakwah seperti itu diterima masyarakat dan dicontoh. Terbukti sih kowe ya wake kan sing nah, melo-melo ya. Ya aku yo melo-melo uang. Ya akhirnya inspirasi kan akhirnya yeah. ke mana-mana gitu. Yang penting itu niatnya baik. Oke. Okay. Ini kayak closing statement ya Mas ya. Temen duwe enggak pesan-pesan nih, konco-konco misal sing pengen memulai bisnis sembarang lah, bisnis sembarang enggak kudu mobil apa. Kalau iki alurnya bisnis ya, sekarang tak aku ngomong bisnis. Jadi gini teman-teman, sampean kalau bisnis itu pertama tekuni. Sebenarnya yo kamu mandang tas gue ya. Tas misalnya iki tisu yo. Piye carane aku bisnis tisu? Piye usaha tisu dan lain. Mandang jam. Tapi aku bakul jam semuanya sebenarnya bisa peluang. Jadi uang. Okay. Ada peluang bisa jadi uang. Tergantung modal. Berarti kan dibalik ini nih modal yang bisnis ya. Modalnya piro baru diukur nih. Terus aku dengan modal yang terkecil itu aku hobi apa sehingga aku ndak bosen. Iku lo kuncinya. Terus tekunono. Misal aku modalku mek ning omah aku ndedek 1000 usaha apa? Bisa lo. Utawa 1 juta itu. Dari yang terkecil dulu, jangan yang besar-besar. Itu kalau pengen sukses ya. Terus tekuni. Jangan banyak berpikir, bertindak tapi sing tekun. Ngono lho, maksud iki usahamu sing tekun, belajar dulu. Wong kae lho iso sukses awake kok ora iso nyapa padha awake digawani ilmu, digawani tangan, gawani sikil. Lah, kae mbiyen ora duwe dhuwit anek wong kere. Terus kae lho yo iso sukses. Nyapa awake dhewe gak iso? Dorongan dari dalam diri, optimis. Dorongan dari dalam optimis. Nek kamu wis iki engko aku ngetriwa ning pasar ngemplak. Cukup aku nyantai-nyantai karo anakku udah. Terus sesuk golekne dan jangan. Aja mek gur ngono bisnis iku. Kudu sing kenceng. Ayo kenceng ya toh. Menteri wa, wis enek wektu. Nah, piye pinter-pinter awake bagi waktu keluarga karo bisnis, tapi bisnis iku full sing tenan-tenan. Iku ndak saranku. Dari modal yang terkecil dulu apa yo kabeh wong sugih kan ndak kan. Dari modal sing cilik kan. Nah, kabeh kuwi koyo sing tak omongne. Awake nyawang buah, piye carane bakul buah, awake nyawang tisu iki piye bakul tisu. Semuanya ada peluang. Tinggal kemauan. Tinggal kemauan terus konsistensi. Benar wis angel konsistensi. Sing tenanan, mesti ki nek pengen usaha sing tenanan, aja kok setengah-setengah terus iso aleh, pengen jajal iki neh terus jajal iki sing tenanan dulu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Dari like terus kamu dhewe pertama yo harus buruh dulu untuk mencari modal. Oke. Okay. Jadi 1 juta sih, 1 juta aku udah siso asin uang usaha, siso. Ojo buru terus. 9 dari pintu rezeki itu adalah usaha. Dagang. Okay. Lo, ojo apa buru, ayo gak nyalain uang buru ya. Tapi 9 dari pintu rezeki itu dagang. Ya harus dibuka peluang dagang. Okay. Awalnya melo uang, rezeki ini aku nggak terbatas lo yo. Karyawanku tak, aku sih bayar ibu sami nih. Kowe hari kamu 1000, yo 1000 ae. Caranya peluang berkembang. Tapi nek awake dagang gak kan? Iki 1 juta di, wah aku 1000 iki gajian 1 bulan 2 juta ya, apa 3 juta ya? Pas iki 2 juta tak ngi modal aku tak metu kowe Pak Kacung. Aku pengen usaha iki, wah sukses. Malah sukses iki. Iya. Oke, tipsnya itu ya berarti ya. Pokoknya gimana caranya kita pintar-pintar melihat peluang, terus setelah melihat peluang kita mulai dari yang terkecil dulu enggak apa-apa. Enggak usah izin, enggak usah gengsi. Enggak usah izin. Awake dhewe mbiyen bakul cengkeh. Enggak ada ini BPKB mbiyen kok. Bangkrut. Bakul durian jatuh bangun dinikmati. Bangkrut. Jatuh bangun. Ora apa-apa, aku sampai PSR lego 5 juta lho tak gadekne BPKB ini karo 1,5 juta nggih bakul cengkeh yo isih bangkrut. Tak dol. Ora balik, pede motor tak dol karek dadi rego se 2 juta. Wis ora apa-apa. Dol pisan se ben iki usaha. Dinikmati dan yang penting konsisten terus sampe. Tapi lek awakmu gak usaha teman-teman gak dadi. Konsisten dan kerja keras. Masalah kesusahan dan izin. Allah. Tas izin atas izin Allah. Awake ra gelem ndonga. Lho tahajud males, duha males, lho. Terus kamu pengen sukses dong kawakmu lho ora gelem berbakti karo Gusti Allah kok pengen sukses. Masyaallah Gus Leno. Bariki aku salim ini wonge teko wong. Wonge teko, wonge teko. Bariki bolak-balik ngene-ngene aku bariki. Bener iki. Oke. Makasih banyak ya Mas Kacung. Hari asik ya, asik ya. Asik banget. Asline enek sesen loro ya. Wonge nyantai. Asik. Oke, asik. Ya habis ini pengen jalan-jalan karo ndelok silakan nanti shooting.
motor. Oke, makasih Mas Kacung yo. Makasih wes mau menyempatkan waktu di tengah kesibukan warawiri ket mang neng. Semoga dengan podcast ini banyak yang diambil manfaat. Amin, amin, amin. Memang kuwi sing pengen pesan-pesannya sama nanti semoga juga bisa jadi apa ya inspirasi manfaat buat teman-teman ya. Makasih banyak. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Aku diundang yo gelem pokoknya seneng nanti. Nah. Pokoknya waktu. Milo, pokok ngisi acara apa ya gelem. Ora usah bayar karo aku. Amin, alhamdulillah. Oke, ngono ya. Man, wis usahane event pokoknya waktu. Terus apa ya? Enak event-event apa pengen ngono, pengen nah takok-takok aku piye no, ora usah bayar. Duit wis rada akeh ya. Alhamdulillah. Seminar usaha kan penting ya. Ora sombong ya, Mas Tiki iki. Ngomong karo Gusti Allah. Dijogi Gusti Allah. Gratis ora apa-apa. Undang aku rasa bayar. Next koyo enak event seminar. Oke. Bang Arengo Mas Gajeng, makasih banyak ya. Makasih teman-teman, makasih semuanya. Jangan lupa nonton YouTube-nya Radar Tulungagung. Konten-konten kami banyak ditonton satu-satu. Yo mampir lek semisal pengen golek mobil mampir di YouTube-nya Kacung Motor, TikTok-nya juga yo iki ning kene wes lah. Halah karek ngeklik KACUNK. Wes metu kabeh. Makasih dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Nantikan juga episode-episode lain dari Lebih Dekat ya. Makasih wes pokoknya makasih terus ya. Dadah lah pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Saya Intan dan Mas Kacung. Kacung. Salim bolak-balik. Salim bolak-balik.